Seringkali kita melihat kehidupan ini seolah-olah hanya bergerak di jalanan saja. Lalu lalang dan bising suara kendaraan telah menjadi pemandangan setiap hari. Kita sering lupa bahwa pada saat yang sama ada aktivitas kehidupan yang juga bergerak di tempat lainnya. Kehidupan yang tersembunyi di balik semak dan belukar yang kadang terinjak oleh kaki-kaki kita. Bendungan sungai ini tidak hanya membuat suara riak-riak air yang terdengar konstan. Tetapi di sana, di bawah semak dan rerumputan yang tumbuh di pinggiran tanggul Sungai Winongo, keluarga serangga juga sedang menjalani pergerakan hidup mereka. Jika dilihat dari anatomi fisiknya, bentuk tubuh serangga ini lebih mirip dengan nyamuk atau juga mirip dengan jenis belalang hama padi, yakni walang sangit. Namun serangga yang memiliki sayap berwarna oranye dengan sedikit corak hitam berbentuk kipas serta bagian perut bermotif zebra ini bukanlah tergolong serangga pengganggu tanaman. Jenis serangga ini pun bukan juga tergolong serangga yang menjadi santapan hewan lainnya, seperti burung cawu yang saat ini juga tengah mencari mangsanya di sungai ini. Orang-orang yang hidup di wilayah sungai ini pun mungkin tidak tahu nama serangga ini. Namun, para petani yang menggarap sawahnya di sekitar bendungan ini menyebut jenis serangga yang memiliki kepala berwarna merah ini dengan nama serangga kapit kali. Mungkin penamaan tersebut karena serangga ini banyak ditemukan dan hidup di semak belukar yang tumbuh di sepanjang tanggul-tanggul yang berada di kanan kiri sungai atau juga disebut kali. Pada paruh waktu siang ini, serangga kapit kali bukanlah satu-satunya hewan kecil yang telah menjalankan aktivitas hidupannya. Di semak belukar yang tumbuh di area bendungan ini juga terdapat jenis serangga lainnya, seperti capung jarum, serangga jenis tomcat atau bapak pocong, dan juga kepek. Kita belum pernah tahu secara persis bagaimana peran dan fungsi keberadaan serangga kapit kali ini dalam siklus dan rantai kehidupan ini. Namun yang pasti, serangga-serangga ini juga dititahkan oleh Tuhan untuk ambil bagian menjadi penghuni bumi ini. Mungkin mereka ditakdirkan menjadi hama atau mungkin menjadi kawan bagi manusia. Kehidupan serangga kapit kali adalah nyata, meski Anda tak pernah membayangkan untuk menyaksikannya. Dan orang-orang yang pernah melintas di atas jembatan sana sangat mungkin pula tak akan pernah peduli dengan kehidupan kecil ini, kehidupan keluarga serangga kapit kali.